Baik, sekarang kembali kepada bentuk beberapa lagu. Asyik filem saja dah. Kita pergi ke beberapa lagu contoh yang ada unsur-unsur mesej yang nak disampaikan. Contoh bila kita sebut tengok filem Transformer tadi, yang jadi lagu base dan asas filem Transformer ni kumpulan Linkin Park kan. Tahu kumpulan Linkin Park? Penyanyi dia Mike Shinoda tu kan. Lagu tu ialah lagu Iridescent. Lagu Iridescent tu merujuk kepada pengagungan kepada apa? Pengagungan kepada fitrah diri sendiri. Maksudnya kita nak buat apa-apa keputusan, nak mengeluarkan pendapat atau pandangan hanya mengikut kata hati. Jangan dengar orang lain, tak ada panduan wahyu, tak ada panduan Nabi, tak ada panduan Rasul. Apa yang diri kata betul, betul lah. Apa yang diri kata salah, salah lah. Konsep begini banyak terselindung di sebalik filem Hindustan kan. Kalau dia bercinta, bapak marah, ha. Pergi jumpa orang, orang nasihat, dengarlah kata hati kamu, kata cinta dah. Tak payah dengar kata orang tua, last sekali, ha, hidup merempak, sedih, apa, macam-macam lah. Baik, tu. Antara lagu lain yang paling awal ialah daripada MCR. Tahu MCR? My Chemical Romance. Lagu The Black Parade. Lagu The Black Parade cukup sinonim dan memang saya minat. Bukan saja irama dan melodi dia bagus, tapi dia menceritakan tentang bab keluarnya Dajjal dengan 70 ribu Yahudi daripada Khurasan. Cuba perhatikan betul-betul bab dia, memang dia disambut oleh ahli-ahli golongan elit, golongan-golongan ternama, golongan-golongan bangsawan, artis-artis yang ditaja oleh dia, sama ada belah Freemason ataupun Illuminati, yang mana ada satu perarakan besar-besaran. Inilah gambarnya keluarnya Dajjal bersama 70 ribu Yahudi yang memakai toya lisah dari arah Khurasan. Benda ni diulang balik saja. Kalau kita tengok, benda ni dah lama berlaku kepada individu-individu tertentu yang punya pattern yang sama dengan Dajjal. Dulu di Babylon, Namrud pernah melakukan satu perayaan dan perarakan besar-besaran. Ada gendang, ada pancaragan untuk umumkan dia sebagai itu Tuhan. Fir'aun pun dah buat di Mesir. Begitu juga dengan zaman Ashabul Kahfi. Raja Dikianusun dah umumkan malam hak dia buat pancaragam nak umum dia Tuhan. Malam tu jugalah 7 pemuda lari menyembunyikan diri. Sebab tu sinonim Ashabul Kahfi dengan akhir zaman. Pattern kepada hidden Dajjal yang tersembunyi. Sebab Dajjal keluar akan ulang balik apa yang 3 individu ni dah buat sebelum ni. Iaitu Dajjal pun akan mengaku jadi Tuhan. Tapi sebelum tu dia mengaku jadi Nabi dulu. Nabi mana hak dia nak mengaku? Nabi Isa lah. Sebab tu memang tugas Nabi Isa turun bunuh Dajjal. Tak ada orang lain yang boleh bunuh. Hari ni hebat mana kita tak mampu nak bunuh Dajjal. Teknologi kita tinggi, tak mampu nak bunuh Dajjal. Siapa yang boleh? Nabi Isa. Jadi sebelum Nabi Isa turun ke bumi, Dajjal nak mengaku diri jadi Nabi Isa. Jadi nak mengaku Dajjal sebagai Nabi Isa, dia kena punya pattern-pattern mukjizat yang sama dengan Nabi Isa. Nabi Isa boleh peridot orang mati, Dajjal pun boleh peridot orang mati. Nabi Isa boleh sembuhkan penyakit buta, Dajjal pun boleh sembuh buta. Kalau Nabi Isa boleh sembuh penyakit sopak, Dajjal boleh sembuh penyakit sopak. Tiba-tiba seorang tu amatlah tidak logik nak mengaku jadi Nabi Isa, sedangkan pattern mukjizat Nabi Musa tak ada pada dia. Hari ini berapa ramai penganut-penganut, orang-orang yang sesat, taksub kepada individu yang mengaku jadi Mahdi, yang mengaku jadi Nabi Isa. Cuba bayangkan kalau hari ini saya duduk depan, saya mengaku jadi Nabi Isa. Tapi bila tanya, ustaz cuba hidupkan orang mati, tak boleh. Ustaz cuba cuba celikkan orang buta, tak boleh. Ustaz cuba sembuhkan penyakit sopak, tak boleh. Jadi bila tak boleh, takkanlah hantar perasan lagi aku ni siapa? Imam Mahdi, Nabi Isa ke pembohong? Pembohong, tapi ada lagi hadut percaya tu. Dalam keadaan tu pun membohong, menipu, berdusta, ada orang percaya pada dia. Ini nak cakap kehebatan Dajjal dalam memanipulasi pemikiran dan otak kita sebelum dia benar-benar keluar mewujudkan fitnah untuk batang tubuh dia sendiri. Ambil lagu lain, lagu Frozen, pernah dengar? Lama dah Frozen ni, zaman Madonna dulu.
Frozen ni kan dia duk menyanyi dekat padang pasir, kemudian bertukar jadi burung lang hitam, dia bertukar jadi anjing kan. Tapi dia ada satu sebut. Masa dia duk nyanyi-nyanyi tu dia sebut dia sebut kau om. Sebenarnya dia sebut om. Om ni sama dengan Tuhan orang Hindu kan. Om orang Hindu dia sebut om. Tu cuma dia larikan nak suruh orang jadi keliru. Kalau sebut om tu nampak sangat. Jadi dia buat sebenarnya dia sedang mempersembahkan tarian kepada Tuhan kegelapan dia. Sebab tu dia bertukar jadi, dia jadi anjing, dia bertukar jadi burung gagak yang hitam. Antara lagu lain, Alejandro. Pernah dengar lagu Alejandro, Lady Gaga? Ha, Lady Gaga tu memang kaki dia dah. Memang kaki Illuminati dah. Lady Gaga. Lepas tu ada penyanyi-penyanyi lain seperti siapa lagi? Seperti Christina Aguilera. Ha, tu geng-geng dia lah. Madonna tak payah kira lah. Lepas tu geng-geng, kita katakan geng-geng hard rap ni. Macam Snoop Dogg, JZ apa semua tu, geng-geng dia. Jadi ada juga antara kumpulan-kumpulan penyanyi yang mereka ni sedar diri yang mereka sedang dipergunakan oleh industri ni. Jadi mereka cuba kembali ke pangkal jalan. Tetapi apabila nak kembali, mesti mereka terpaksa melalui satu pengorbanan yang cukup besar. Yang ni dah dihadapi oleh contoh Marilyn Monroe. Dia kena. Maksudnya nak tipu kes pembunuhan tu cerita biasa yang mereka boleh lakar. Antara contoh ialah kumpulan Nirvana, Kurt Cobain kan. Kurt Cobain, orang dakwa dia pi atas tingkat bangunan, tembak diri sendiri, jatuh. Mana mungkin orang duk tengah puncak kegemilangan nak tembak diri sendiri. Walhasil apa yang terjadi, pistol yang berada di sebelah dia waktu kes pembunuhan tak sama dengan peluru ada dalam kepala. Maksudnya dia dibunuh lebih awal lagi. Begitu juga dengan Mr. Marijuana. Siapa Mr. Marijuana? Bob Marley. Bob Marley pun kena. Tupac Shakur pun kena. Michael Jackson pun kena juga. Ni antara orang-orang yang sempat sedar tapi cuba kembali, memang tak boleh buat apa lah. Bila dia tak kawal, seolah-olah satu demi satu penyanyi tersebut, artis tersebut akan dedahkan setiap perancangan dan gerakan mereka. Jadi cara yang terbaik, hapuskan lebih awal agar rahsia-rahsia masih dapat dibendung dan dilindungi. Okey, tu mukaddimah. Ni baru nak betul ni. Okey. Clue pertama kita tentang Da Vinci Code. Da Vinci Code ni adalah salah satu sebenarnya novel yang difilemkan. Dia sebenarnya novel. Novel dia memang tebal 600 lebih halaman muka surat dia. Tetapi mengikut penulis-penulis, ini adalah karya kedua Dan Brown. Penulis dia siapa? Dan Brown. Karya kedua dianggap sebagai trilogi thriller. Trilogi ni lebih kepada keagamaan dan disebut sebagai thriller action. Dia jenis cari benda-benda yang dianggap luar kemampuan dan batasan manusia. Kenapa disebut karya kedua? Sebab dia ada tiga gabungan. Yang pertama, buku dia yang sebenar ialah berjudul Angel and Demon, Malaikat dan Iblis. Yang kedua tu baru Da Vinci Code. Dan yang terakhir ialah Solomon Key, iaitu kunci harta pembendaharaan Nabi Sulaiman. Tapi yang penting, ketiga-tiga watak-watak yang disusun secara rapi dan diadun dengan indah ni, hampir kesemuanya menceritakan tentang satu organisasi. Inilah yang disebut sebagai Priory of Sion, ataupun kita sebut Biarawan Sion, ahli-ahli Biarawan Sion. Siapa Biarawan Sion ni? Biarawan Sion ini dikatakan dalam tarikh dan sejarah bermula ditubuhkan oleh Godfrey. Godfrey pun ada orang sebut, Godfrey pun ada orang sebut. Ataupun kalau kita nak ambil Godfrey tadi, Godfrey de Boyla. Ataupun Godfrey de Boyla. Ada setengah lahjah sebut bukan Godfrey, Godfrey de Boyla. Pada tahun 1090 Masihi.
Bila sebut 1090 Masihi dah ditubuhkan Priory of Sion ataupun biarawan Sion ni, waktu tu perang salib tak berlaku lagi. Baru nak bibit-bibit perang salib. Jadi kemudian biarawan-biarawan Sion inilah yang menubuhkan satu pasukan daripada kalangan elit tentera salib yang kita sebut Knight Templar. Ha, tu baru bermula Knight Templar. Jadi kumpulan ni 1090 Masihi. Jadi bila nak berlangsung perang salib tu, mereka pun masuk dalam kumpulan elit tentera perang salib yang dinamakan The Knight Templar. Jadi bila mereka menjarah bumi Jerusalem, bumi Palestin, jadi mereka menemui apa? Di bawah tapak Masjidil Aqsa tu, mereka menemui himpunan, timbunan buku-buku sihir. Buku-buku sihir ni ialah buku-buku sihir yang terdapat pada zaman Nabi Sulaiman. Dulu Nabi Sulaiman, waktu dia memerintah Jerusalem ni, dia buat akta. Jadi ahli-ahli sihir dan pengamal-pengamal sihir ni, dia kena tangkap. Sekiranya sihir dia tu berlawanan dengan apa yang telah ditetapkan oleh Nabi Sulaiman, dan buku-buku dia ni disita dan dirampas. Jadi tuan punya buku dipenjara, buku tadi dihimpunkan dan diletak di bawah Masjidil Aqsa. Jadi bila Nabi Sulaiman meninggal, tak ada seorang pun tahu buku tu duduk bawah tu. Nabi Sulaiman tak hancurkan, tak musnahkan, tak bakar, tak lebur. Tapi dia simpan bawah tu tanpa pengetahuan orang lain. Jadi bila Knight Templar tadi menjarah, dia korek situ, dia gali sini, akhirnya dia bertemu dengan satu bilik rahsia tu. Jadi situlah dia menjumpai buku-buku sihir rahsia yang pernah diamalkan oleh penyihir-penyihir zaman Nabi Sulaiman. Bahkan sebenar ajaran sihir tu bukan ajaran-ajaran Nabi Sulaiman. Memang ditulis zaman Nabi Sulaiman, tapi lebih awal dialah kepercayaan-kepercayaan paganisme kuno zaman Mesir purba lagi, zaman Fir'aun lagi ilmu tu. Jadi bila zaman Fir'aun, kita kena naik sikit ke atas, dia pergi ke zaman Nabi Musa lagi ilmu tu. Tapi tak dibukukan lagi. Jadi orang duk terima ilmu tersebut secara riwayat, secara tasalsul, secara keturunan. Jadi hak betul-betul ditulis pada zaman Nabi Sulaiman dan letak bawah tu. Jadi mereka jumpa benda ni. Jadi untuk mengelabui mata masyarakat dunia, mereka create satu filem The National Treasure. National Treasure, lakonan Nicolas Cage tu. Tahu Nicolas Cage? Kalau tak kenal, hak berlakon Con Air tu. Con Air kan, hak dia orang-orang tawanan duk atas kapal terbang tu, Nicolas Cage kan. Dia juga pelakon The National Treasure. Tapi dalam tu, last kali dia jumpa apa? Dalam filem tu tunjuk. Jumpa macam kakak-kakak mah, patung-patung mah. Tapi hak sebenarnya, buku-buku sihir tu lah. Jadi, geng Knight Templar yang asal ni agama apa? Asal Kristian. Tapi bila jumpa buku tu, mereka amalkan ajaran-ajaran sihir paganisme kuno zaman Fir'aun, mereka dah jadi tak ada agama. Walaupun di luar depan mata masyarakat aku Kristian, tapi asalnya mereka mula menjadi penyembah iblis dan syaitan. Sekarang ni pun amalan ni, mereka ada hubungan yang cukup kuat dengan dimensi syaitan, mereka ada hubungan yang cukup kuat dengan dimensi iblis. Jadi pertama kali saya nak war-warkan di sini bahawa pemerintah-pemerintah dunia yang sedang menakluk dan mendominasi anda hari ini memang tak ada agama pun. Mereka sebenarnya berselindung di sebalik nama agama, tetapi hakikatnya mereka adalah penyembah-penyembah syaitan, mereka adalah penyembah-penyembah iblis yang siap untuk menunggu raja terakhir mereka, iaitu Dajjal. Baik, kembali.